Chan melawan Muhammad Rashid. Duel pemain tengah Persija dan Persib, siapakah lebih hebat? Kita tentukan dengan balap kelereng dan melaju. Oh, langsung terjadi saling salib. Muhammad Rashid memimpin di awal duel. Di Liga 1 juga Rashid lebih unggul dari Rohit Chan, pemirsa. Oh, Rohit Chan menyalip. Meskipun kalah jumlah gol dan assist, Rohit Chan tetap konsisten penampilannya di Persija. Oh, Rashid akan menyalip tapi gagal, berusaha lagi. Kini Rashid benar-benar menyalip, tapi Rohit Chan memepet di belakang. Oh, dan berhasil unggul lagi dan menunjukkan ia lebih hebat, pemirsa. Terbukti dengan membawa Persija juara Piala Menpora saat masih bermain dengan Mark Klok. Sementara Rashid yang berduel dengan Mark Klok tidak mampu juara musim ini. Oh, tapi akan menyerang. Serangannya gagal, tapi posisi Rohit Chan masih bahaya. Gagal lagi serangan Rashid. Sementara lagi finish, misalnya menyalip dan Rohit Chan menang dan terbukti menjadi pemain tengah lebih baik dibanding Muhammad Rashid.